Anjing gendih, 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, mohon izin gitu ya, sebelum kita mulai agendanya, sebelum kita mulai diskusinya, sebelum mungkin nanti kita akan mulai dengan berbagai macam rentetan agenda yang nanti akan dijalankan. Mohon izin teman-teman bisa untuk menyiapkan tempatnya gitu ya. Pastikan agar mic-nya nggak terbuka ketika lagi kegiatan, karena suka ada tuh pas lagi mulai gitu kan tiba-tiba ada suara-suara bocor gitu. Jadi suaranya tolong mas iya yeah, tes masih tes di mute kayaknya. oh masih kedengeran nggak sekarang tes tes Entah, suara saya nih yang agak ini nih. Coba mas, Coba Wildan. masukin Oh suaranya. udah masuk. Oke, sip. Oh. Thank you. Aman ya, Mas Galang ya. Oke, okay, sip, sip, sip. Oke, okay, teman-teman sedikit ngulang lagi tadi ya. Buat teman-teman yang memang kondisinya lagi di luar kah atau lagi kehujanan gitu. Kalau di Jakarta sih di sini petir gitu ya. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang memang sudah join, bisa dipastikan dulu agar mikrofonnya, terus tampilan layarnya mungkin bisa available untuk nantinya gitu ya teman-teman, agar pelaksanaan AI Talks kita pada malam hari ini kondusif gitu ya. Maka teman-teman mohon untuk dipastikan kembali mikrofonnya dan lain-lain agar bisa untuk dipastikan supaya tidak terbuka sembarangan gitu ya. Oke, teman-teman kita siap-siap untuk masuk agendanya ya. Oh, teman-teman silakan juga untuk bersiap-siap, mangga disiapkan yang terbaik, pulpennya, pensilnya, peralatan tulisnya silakan untuk disiapkan karena agenda akan dimulai sebentar lagi. Oke, siap ya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang pada agenda kita AI Talk Series kelima dengan tajuk gitu ya, dengan judul yang diangkat adalah AI for Data Industry. Yang mana teman-teman pada malam hari ini, insya Allah kita bakal banyak ngobrol sama Mas Galang gitu ya. Mas Galang ini adalah seorang data scientist dari Exquisite Informatics gitu ya. Apakah hal tersebut gitu. Makanan macam apa itu gitu ya. Dan kita mungkin bakal banyak nyinggung nih tentang apa yang mungkin menjadi ranah tempat Mas Galang bekerja gitu. Maka teman-teman bisa untuk pastikan agar pelaksanaan dari AI Career Bootcamp ini berjalan dengan kondusif gitu ya. Bisa untuk benar-benar dicek kembali segala macam hal-hal yang bisa untuk disiapkan sebelum materinya dimulai. Tapi sebelum kita masuk ke materi gitu teman-teman, pengen ngecek dulu teman-teman yang hadir di sini. Ada 16 dan nanti insya Allah bakal terus bertambah. Yang sudah hadir, boleh ditulis teman-teman berasal dari mana aja di kolom chat, boleh? Ada 18 orang hadir, boleh teman-teman bisa ditulis kira-kira dari mana aja nih yang hadir? Boleh? Malu-malu nih. Salatiga, Banten. Wah, mantap. Teman-teman FYI, kemarin itu ada yang dari Kamboja gitu. Datang-datang jauh buat dengerin kegiatan gitu. Penasaran yang hadir dari sini paling jauh dari mana? Oke, kita bacain dari yang awal. Dari Banten, Mas Kemel. Ini Kemel nama asli atau nama apa nih, Mas? Ontak Aku gitu. nih, Oh, namanya asli. Kamelia. Oh, Kamelia. Aduh, aku kira apa gitu. Kamelia ternyata ya. Siap-siap. Makasih, Mbak Kamelia gitu. Ada Mas Bima dari Salatiga.
ada Mas Dinar ya, Dinar Wahyu Rahman dari Jakarta. Ada Mas Adit dari Sulsel. Sulselnya mungkin Makassar atau tempat yang lain gitu ya. Dari Mas Farhan juga nih dari Makassar, dari Jogja juga udah hadir gitu ya. Dan so far ada yang dari Kabupaten Bogor nih Mas Raffi. Oke, teman-teman, makasih sebelumnya responnya. Semoga teman-teman semuanya pada sehat selalu gitu ya. Dan semoga senantiasa diberikan kesehatan dimanapun tempat teman-teman berada gitu. Semoga kalau misalkan belum hujan, segera diturunkan hujan gitu. Kalau buat Bogor gitu yang memang menjadi pusat hujan dalam beberapa pekan ke belakang, bolehlah bagi-bagi hujannya gitu ya, ke daerah-daerah sekitarnya. Bekasi panas banget, Mas. Insya Allah. Jadi bisa untuk disiapkan ya teman-teman ya untuk hari ini. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat datang teman-teman dari berbagai macam wilayah di Indonesia yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan materi, bisa mendapatkan apa yang memang teman-teman cari di sini. Dan sekedar info teman-teman, di akhir dari kegiatan, insya Allah nanti akan ada semacam pemberian door prize buat orang-orang yang beruntung yang memiliki pertanyaan-pertanyaan terbaik nih. Buat nanti diajukan kepada pembicara atau Mas Galang saat ini. Untuk itu teman-teman, sebelum kita mulai, mau ngecek lagi teman-teman sekalian yang hadir di sini gitu ya, semangatnya dan kehadirannya, bisa teman-teman untuk buka Slido, tulis slido.com, dan teman-teman bisa untuk masukkan kode yang memang tertera di layar. Mangga teman-teman bisa untuk buka slido.com. Bisa untuk buka slido.com dan masukkan kode yang tertera di layar tadi. Nah, sudah tertera ya teman-teman di layar. Buka slido.com, bisa untuk scan QR code yang memang tertera di layar atau masukkan kode yang memang ada di sini nih. Ada chat nih dari Mbak Kemal. Aku nih dapat. Lihat ya kawan, pasti nama Kemal disebut. Amin. Amin, amin. Amin ya Allah ya Rob. Amin. Semangat Mbak Kemal. Semoga bisa dapat door prize di akhir ya. Oke, mangga teman-teman ditulisin lagi gitu ya. Tadi belum semuanya soalnya yang dari Banten, yang dari Jogja, mangga buat ditulisin lagi. Kita kenalan lebih jauh nih, biar Mas Galang bisa tahu dan bisa semangat nih. Kalau misalkan yang datang itu tersebar di seluruh Indonesia, kan artinya ilmunya Mas Galang nanti bisa untuk menyebar gitu ya di daerahnya teman-teman sekalian gitu kan. Oke, di sini udah ada yang dari Jogja, tadi Salatiga dan Medan. Oh, ini orang-orang yang udah chat di sini nih, kayaknya nih. Oke, Yogyakarta 2 kayaknya nih ya yang ngisi gitu. Wah, mantap nih. Berarti memang Yogyakarta itu kotanya data scientist kali ya. Kemarin waktu kita ngadain AI Talks juga teman-teman yang kedua kalau nggak salah AI Talks for AI for Social Commerce gitu ya. Dan dilihat mayoritas orang yang datang juga dari Jogja gitu. Kalau dilihat apa namanya besarnya huruf gitu yang memang tertera di layar gitu ya. Berarti memang Jogja ini kotanya AI kali ya. Karena orang-orang yang antusias soal AI cukup banyak yang datang dari Jogja. Maka teman-teman bisa untuk dilanjut. Wah, ini yang paling jauh nih dari Pare-Pare, dari kota kelahirannya Pak Habibie. Ada lagi mungkin dari tempat-tempat lain, dari Salatiga, dari Medan, dari Bogor. Gunung Putri itu di mana ya? Gunung Putri itu Bogor, Mas, bukan. Oh, Bogor ya? Oh iya. Bisa buat bergabung tuh, Mas, bener ya. Jadi lebih gede hurufnya tuh. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau join. Baru 8 nih yang join nih. Mangga teman-teman bisa untuk join dan kita kenalan sama-sama dan penasaran gitu ya kira-kira dari teman-teman yang hadir ini mayoritas itu asal kotanya dari mana. Oke, aku lanjut ya. Untuk pertanyaan kedua, teman-teman mangga ditulisin jurusan dan bidangnya teman-teman yang hari ini sedang teman-teman tempuh gitu. Mangga ditulisin gitu ya. Kalau misalkan kemarin gitu ya di AI Talk sebelumnya persis itu yang hadir itu rata-rata Tabil, dan domain belum bil. nah ini nih yang saya bilang tadi. Bisa untuk dipastikan teman-teman agar mikrofonnya di mute gitu ya. Boleh selanjutnya di pertanyaan kedua ditulisin teman-teman jurusan dan bidangnya teman-teman itu dari mana gitu.
kalau misalkan di AI for social commerce gitu ya, sama kayak kemarin itu yang dari apa namanya hadir tuh dari keperawatan gitu, ada yang dari sastra Jawa gitu, bahkan ada yang dari psikologi, ada yang dari ini, ada yang dari itu. Nah, penasaran nih, kira-kira dari teman-teman yang hadir di sini, apa nih latar belakang pendidikannya kah, atau bidang yang saat ini sedang ditempuh tuh apa nih saat ini? Oke, di sini udah membesar ya hurufnya nih. Ada teknik elektro yang paling banyak nih. Ada dari teknik fisika, ada yang dari fisika, ilmu politik. Masya Allah. Ilmu politik belajar data bakal seperti apa nih? Ilmu politik dipakai untuk data nih. Kemarin sebenarnya ketika apa namanya materi atau pas AI Talks ketiga kalau nggak salah, ketika lagi ngebahas tentang AI for News Agency gitu ya, itu lagi banyak-banyaknya poin-poin pembahasan tentang politik gitu, karena mendatangkan pembicara dari Tribun gitu ya. Kalau misalkan teman-teman suka nonton atau suka baca berita Tribun gitu ya, kan suka ada teori-teori One Piece gitu. Ada apa namanya update nih kan, orang yang datang dari ilmu politik ini, kenapa nih buat join di AI saat ini? Oke, ada yang dari teknologi industri gitu, ada yang dari matematika, ada yang seorang konsultan IT, teknik kimia gitu, teknik fisika gitu ya, blockchain, NFT, DKV, ilmu politik, ilmu fisika gitu. Oke, ini cukup variatif nih ya, Mas Galang ya. Semoga dengan variasi latar belakang ini bisa untuk menggambarkan gitu ya. Kira-kira bagaimana perspektif dari masing-masing yang memang punya keilmuan di basicnya masing-masing itu bisa untuk apa bahasanya, terseluncurkan lewat pertanyaan ketiga gitu ya. Silakan teman-teman di pertanyaan ketiga dengan berbagai macam latar belakang teman-teman, silakan tulisin teman-teman apa yang teman-teman ketahui soal industri data gitu. Penasaran nih, apa yang teman-teman ketahui soal data industri, atau misalkan emang baru pertama kali ngedenger kah, atau mungkin baru pertama kali kenal istilahnya gitu. Mangga teman-teman dituliskan, dijabarkan apa yang mungkin teman-teman ketahui soal industri data. Ada yang mungkin tahunya AI-nya gitu ya sebagai produk akhir dari sebuah apa namanya, dari sebuah teknologi gitu kan, basisnya itu kan data gitu ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin saat ini gitu kan, memang data ini kan memang jadi tulang punggung dalam berbagai macam inovasi gitu kan. Dan kalau misalkan kita mengenali lebih jauh soal data ini berdasarkan latar belakangnya teman-teman, itu bakal menarik tuh perspektifnya. Bagaimana teman-teman bisa menarik perspektif yang memang wow, industri data ternyata kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oke, ini udah ada beberapa data yang masuk gitu ya di kita. Pertama gitu ya, ketika ngomongin data yang dibahas apa? Decision making gitu ya. Gimana mengambil keputusan gitu ya, mengambil sebuah ya keputusan bisnis gitu atau keputusan-keputusan lain. Iya, betul banget ya. Kalau kita ngomongin soal data, endingnya adalah tentang decision making gitu. Mungkin Mas Galang lebih paham nih soal ini. Nah, ini yang lucu nih. Meramal dengan gaya. Meramal dengan gaya ya. Mungkin Mas Galang punya komentar khusus kali ini dengan poin ini gitu ya. Terus ada yang bilang data is the new oil gitu. Iya, bisa dibilang apa ya? Tahun 1970-an, 80-an, 90 itu ya oil adalah segalanya gitu. Tapi sekarang kita udah ada data gitu kan. Boleh jadi data is the new oil gitu. Terus yang saya tahu, industri data melibatkan data mining, data filtering, data warehouse, mungkin melibatkan Apache Hadoop, BigQuery, dan SQL gitu ya. Ini istilah-istilah teknis gitu ya. Oke. Ekosistem bisnis yang berbasis pengolahan data. Iya, betul banget. Definitif sekali gitu ya. Wah, ini ada fans One Piece di sini. Mungkin dia orang yang tertrigger ketika ngedenger Tribunnews dan teori One Piece gitu ya. Ngomongin data ya adalah ngomongin tentang Kenbun Sokuhaki gitu.
Buat yang belum tahu, saya butuh jelaskan kepada teman-teman sekalian. Kenbun Soku Haki adalah kemampuan di One Piece untuk meramalkan apa yang akan kejadian beberapa detik gitu. Sama kayak mata Sharingan di Naruto gitu ya, teman-teman. Ini obrolan wibu aja nih ya. Oke, ini ada muridnya Pak Bayam sore nih. Lu punya data, lu punya kuasa gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman responnya gitu ya. Berbagai macam respon ini menarik sekali untuk dikomentari, di roasting satu-satu dan ditelaah gitu ya. Dan mungkin nanti ketika lagi pembahasan gitu, mungkin Mas Galang punya definisi sendiri gitu yang bisa diangkat gitu, mangga banget gitu ya buat menyimak dan merespon pendapat dari teman-teman yang memang sudah hadir gitu di sini. Maka teman-teman, apapun yang memang hari ini teman-teman apa namanya ketahui soal data gitu, apapun yang memang teman-teman sudah pahami tentang data kah, tentang AI kah, tentang apa dan lain-lain, semoga teman-teman dengan basis ilmu pengetahuan yang memang teman-teman punya saat ini dan akan teman-teman dapatkan, jadi harapannya memang teman-teman bisa mendapatkan hal yang memang bermanfaat dari webinar kita pada malam hari ini. Maka teman-teman mohon izin menjelaskan sedikit rundown dari kegiatan ini. Setelah pembukaan tadi, insya Allah akan ada sesi materi. Setelah sesi materi, kita akan masuk ke Q&A, yang mana pada Q&A ini, mangga teman-teman pada link tadi, gitu ya, link Slido tadi, ada kolom Q&A, yang silakan kalau misalkan memang teman-teman punya pertanyaan yang menarik seputar dari beberapa poin yang nanti akan disampaikan sama Mas Galang, silakan dituangkan di sana. Nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize. Dan nanti di akhir akan ada penjelasan tentang AI Career Bootcamp. Maka teman-teman udah gak sabar tentu menyimak pemaparan dari Mas Galang nih selaku pembicara atau mentor kita pada malam hari ini. Mohon izin teman-teman sekalian, inilah agenda kita AI Talk Series dengan tema AI for Data Industry, bagaimana data menjadi industri yang baru dengan pembicara Mas Mamat Galang Gardamukti dari Exquisite Informatics. Kepada Mas Galang, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Wildan. Selamat datang teman-teman semuanya. Salam kenal. Saya Muhammad Galang Gadamukti, mewakili juga Indonesia AI dan juga sekaligus perusahaan tempat saya bekerja saat ini, yaitu adalah Exquisite Informatics, atau sekarang lebih dikenal ya dengan istilah Exquisite AI. Seperti itu, teman-teman. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya, secara layarnya ya? Siap, sudah, Mas. Sudah, oke, alhamdulillah. Gitu. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu, diberikan ke lapangan rezeki dan juga kesehatan untuk selalu bisa menghadapi hari-hari yang mungkin rasanya sedikit berat akhir-akhir ini ya teman-teman ya. Di mana beberapa daerah sudah datang hujan, beberapa daerah juga masih ada yang belum. Semoga yang belum dapat hujan diberikan hujan yang ya mencukupi lah, jangan berlebihan, nanti banjir. Soalnya saya ngelihat kemarin-kemarin Citayam udah banjir teman-teman itu sampai masuk ke dalam pinggir kereta itu ada toko-toko itu masuk ke dalam. Wah, itulah daerah-daerah yang sedikit itu ya teman-teman ya, sedikit jomplang ya Jakarta dengan Bogor itu. Oke. Pada malam hari ini seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Wildan, kita akan membahas sedikit terkait AI for data industry teman-teman. Mungkin teman-teman sudah banyak yang pernah mendengar data is the new oil teman-teman. Data is the new oil. Data is the new oil, kenapa? Secara esensi, memang sekarang itu, dulu kita bisa tukeran oil, teman-teman, untuk mendapatkan kekuasaan, apa ya, istilahnya, power yang lebih tinggi. Misalkan antar negara, negara yang punya oil itu memiliki chance untuk mengatasi sumber daya masyarakatnya, bisa menjadi alat perdagangan, alat tukar untuk barang-barang yang lain, untuk memasukkan hal-hal yang lain ke dalam negeri yang tidak dimiliki di negara sendiri. Sekarang, kita bisa bertukar data, teman-teman. Data ini menjadi sesuatu hal yang vital bahkan di dalam konteks negara juga teman-teman. Ketika ada suatu hal yang bocor, data data dari suatu negara yang bocor itu akan bisa menyebabkan perang juga. Maka dari itu, kenapa sekarang data disebut data is the new oil? Ya karena data itu memiliki hal yang hampir mirip dengan oil pada masanya, yaitu adalah sesuatu yang bisa memberikan kita power. Teman-teman. Tapi kalau oil dulu, bedanya apa oil sama data, teman-teman? Oil sama data apa bedanya? Oil sama data, oil itu bisa habis, teman-teman. Oil itu adalah sumber daya yang memang bisa diperbarukan
karena ya energi ya namanya teman-teman ya, jadi bisa diperbarukan, tetapi membutuhkan waktu yang lama teman-teman untuk mengembalikan oil itu menjadi oil lagi ketika setelah kita pakai gitu teman-teman. Untuk memperbarui oil itu, cadangan oil kita itu akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan data teman-teman, data di satu sisi, data itu sesuatu yang tidak berbentuk teman-teman. Data itu adalah sebuah informasi yang secara lisan aja kita sebutkan, itu bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma. Data itu ada di mana-mana teman-teman. Kita melihat apa yang kita lihat hari ini itu adalah data, apa yang teman-teman sedang jalani saat ini itu adalah data punya teman-teman, apa yang melekat pada diri teman-teman semua itu juga data, dan apa yang teman-teman ucapkan, teman-teman pertimbangkan waktu dan segala macam, semua hal di dunia ini adalah data teman-teman. Kita tidak terlepas dari hal yang disebut dengan data, bahkan kita sendiri sebagai manusia itu adalah sebuah data teman-teman. Begitu secara filosofis, begitu teman-teman ya. Jadi data itu di mana saja, tidak spesifik apakah dia datanya harus tertulis, apakah dia datanya harus ada buktinya, apakah dia datanya adalah, bahkan mimpi kita juga data. Mimpi itu adalah proses di mana otak kita mengolah data, kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk perkenalan terlebih dahulu, saya Muhammad Galang Gardang Mukti. Jadi kurang lebih background saya teman-teman seperti ini. Saya berasal dari lama di Jakarta, tapi saya kelahiran Bogor. That's not matter. It doesn't matter anymore. Tapi ya, basically saya memang lama di Jakarta. Saya SMA di Jakarta. SMA di Jakarta, di SMA 68, tepatnya itu di Salemba. Lalu saya berkuliah S1, teman-teman, di jurusan Elektronika Instrumentasi, teman-teman. Dari tahun 2016 sampai 2021 di FNIPA UGM, teman-teman. 5 tahun ya, mohon maaf. Agak telat dikit, teman-teman. Soalnya kalau kata keluarga-keluarga saya, kuliahnya dimaksimalkan. Ya udah, saya maksimalin waktu kuliahnya. Jangan ditiru ya, teman-teman, ya. Kalau bisa cepat, lebih baik ya teman-teman. Ini karena memang ada kendala saja dalam pengurusan akademik saya, jadinya ya kurang, jadinya bisa terlambat kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya seperti yang teman-teman ketahui, saya dari jurusan elektronika instrumentasi. Saya catatkan di sini. Seharusnya bakal bertanya-tanya apa hubungannya sih teman-teman? Kenapa? Iya benar, saya anak Salemba Mas Yudan. Ya kenapa saya apa hubungannya sama data di S1 elektronika instrumentasi teman-teman? Jadi secara background, kenapa saya nyemplung di dunia data? Karena saya udah lebih nyemplung duluan ke dunia yang lebih praktikal, teman-teman. Kalau teman-teman ikut bootcamp di sini, teman-teman pasti ngikutin antara NLP dan juga computer vision. Nah, kalau saya dulu nyemplungnya duluan ke computer vision, teman-teman ya. Saya masuk ke image processing terlebih dahulu, teman-teman. Sebelum kenal dengan data yang lebih apa ya, machine learning yang lebih sederhana. Jadi saya kayak apa ya, langsung main promote rasa susah. Terus saya turunin dikit levelnya. Nah, gitu urutannya, teman-teman, kalau di saya. Jadi, saya lebih dulu belajar deep learning daripada machine learning. Maka dari itu, kenapa saya pursue ke machine learning ya sekarang sebagai data scientist, karena saya dengan harapan saya memahami fundamental, gitu, teman-teman. Kalau computer vision-nya, saya alhamdulillah sudah, ya, bisa lah, bisa dikatakan practitioner lah. Tapi ketika saya masuk ke dasar-dasarnya, hal yang mendasari computer vision itu ada, nah, di situ saya mulai belajar di situ dan mulai mencoba membangun karir dari situ. Karena memang di Indonesia juga banyakkan masih butuh adalah data science begitu dibandingkan yang lebih advance atau spesifik seperti computer vision engineer. Tapi ada juga yang butuh computer vision engineer. Tidak perlu khawatir. Ya, jadi secara apa ya, karir saya yang saya bangun, saya sudah bekerja teman-teman mulai dari SMA. Saya waktu SMA itu kerja sambilan teman-teman. Saya kalau teman-teman tahu, sekedar info aja, saya adalah lulusan Kumon dulu. Jadi ketika saya Kumon ngajar, kebetulan di tempat Kumon tempat saya ngajar itu saya butuh kekurangan pengajar, dan waktu itu yang lulus juga dikit ya teman-teman. Jadi saya akhirnya diminta untuk ngajar Kumon karena saya udah lulus, dan akhirnya saya punya penghasilan kecil-kecilan di sana buat nambah uang jajan saya lah waktu SMA. Lalu setelah saya lulus SMA, saya kuliah masuk ke sebuah kelompok riset teman-teman, kelompok riset tentang flying object teman-teman, tentang objek terbang. Bukan UFO ya teman-teman ya, Gamma Force itu bukan meneliti tentang UFO, tetapi objek pesawat tanpa awak teman-teman, seperti drone, pesawat remote control, atau dan yang lain sebagainya. Begitu. Saya di sana mendalami drone teman-teman, atau biasa teman-teman sebut quadcopter, hexacopter, dan lain sebagainya. Saya di sana bertugas sebagai image processing engineer teman-teman. Jadi nanti di tim ini itu dipersiapkan untuk sebuah lomba, di mana lomba tersebut harus menjalankan sebuah misi. Jadi misinya itu, saya menggunakan kamera untuk mengambil sebuah barang. Di mana yang pada waktu itu,
di untuk kalangan untuk peserta-peserta lain itu belum belum dilakukan. Baru baru dari Gajah Mada saja yang berhasil menggunakan image processing di implement ke dalam sebuah drone untuk menyelesaikan sebuah misi. Baru setelah itu mulai banyak yang kepikiran juga buat pakai image processing. Jadinya akhirnya di tahun-tahun setelahnya sudah banyak yang mengadaptasi sistem image processing itu. Lalu setelah saya dari Gamma Force, saya di akhir-akhir tahun kuliah saya ada kerja praktek industri, teman-teman, atau magang atau apalah disebutnya. Nah, di sana saya juga mengisi untuk image processing dan deep learning engineer. Saya bekerja di proyek apa ya istilahnya, terlibat di dalam proyek PTPP, teman-teman, untuk mendeteksi pekerja bangunan yang menggunakan alat pelengkap diri kayak helm, rompi, dan segala macam. Saya juga di sana membantu membuat datasetnya, lalu saya juga membuat fitur apa ya namanya, image recognition menggunakan VGGNet, begitu. Lalu selanjutnya setelah saya dari sana, saya untuk mengisi akhir-akhir tahun kuliah saya juga lanjut ngajar lagi untuk Widya Edutech, salah satu anak perusahaannya Widya, teman-teman, Widya Robotics, Widya Edutech. Nah, di sana saya mengajar untuk matematika, ini untuk SMA, persiapan SBMPTN, masih ada hubungannya. Lalu saya, setelah saya lulus kuliah, baru saya, pekerjaan pertama saya didapat dari Torch.id, teman-teman. Torch.id, kalau teman-teman tahu, itu adalah sebuah retail, ya. Itu adalah retail yang menjual tas-tas dan itu alat outdoor gear, teman-teman, di sana. Nah, saya di sana bekerja sebagai data analis, teman-teman. Lalu terakhir yang sekarang saya sedang bekerja di sini, ini adalah Exquisite AI, saya sebagai data scientist di sini. Begitu kurang lebih. Ini terkait background saya. Nah, saya akan sedikit bermain pengalaman ya teman-teman ya di sini. Jadi saya memiliki hobi seperti ini, teman-teman. Saya memiliki hobi di masing-masing tempat, teman-teman. Saya tidak menutup kemungkinan. Saya memiliki hobi di bagian literatur. Saya bisa dibilang rajin untuk menulis sebuah puisi. Saya juga baca banyak buku di sana. Lalu saya juga gaming, teman-teman. Saya suka main game. Saya suka yang sistemnya turn-based game, teman-teman. Apalagi card game. Card game itu kan turn-based game rata-rata, gitu. Lalu saya suka menonton anime, teman-teman. Banyak yang saya tonton juga selain anime. Anime, tokusatsu, drama, sitcom. Saya suka Big Bang Theory dan juga Friends, teman-teman. Emang agak taste-nya agak tua. Mohon maaf. Lalu saya juga tertarik politik, teman-teman. Saya suka mengikuti jejak politik di Indonesia juga, bagaimana percaturannya. Saya kalau melihat politik itu kayak melihat itu, teman-teman. Apa namanya? Strategi perang. Karena entah kenapa di Indonesia kesannya politik itu sangat perang sekali. Lalu saya juga suka olahraga, teman-teman. Saya suka sepak bola. Saya fans Manchester United, teman-teman, dari 2004. Ada yang mau menghina MU di sini, teman-teman? Silahkan. Di kolom chat. Sorry, teman-teman. Tidak bisa digoyahkan ini. Ini saya MU dari 2004, teman-teman. Lebih lama, teman-teman, dari saya main game. Ya, jadi saya juga ngikutin MotoGP juga, teman-teman. Nah, lalu untuk musiknya, saya bisa bermain gitar dan juga bisa bermain keyboard. Tapi untuk for fun only ya, teman-teman. Ya. Saya nggak terlalu mendalami hal itu. Jadi ya, asal bisa genjreng dan asal bisa ngapalin nada aja buat keyboardnya. Ya, seperti itu. Lalu untuk side activity saya ya bisa di-summarize ya dari hobi-hobi yang saya lakukan. Saya suka overthinking, terlalu mendalami sesuatu biasanya. Lalu saya analyzing, teman-teman. Nah, saya suka menganalisa sesuatu. Lalu saya suka observing, reviewing. Dan alhamdulillahnya, semua hal yang saya lakukan di atas, teman-teman, itu biasanya saya coba relate-kan dengan side activity saya. Misalkan saya nonton anime. Mari kita review anime setelah kita nonton satu season. Misalkan Big Bang Theory, ada hal menarik apa, mari kita bahas. Saya suka sekali nge-review sesuatu, teman-teman. Maka itu, semua set activity saya bisa dibilang berhubungan, teman-teman, satu sama lain. Jadi, teman-teman, misalkan teman-teman memiliki hobi apapun, jangan lupa mengambil pelajaran dari hobi yang teman-teman lakukan. Jangan hanya bergantung kepada kesenangan yang ada dalam hobi. Saya yakin banget, hal yang teman-teman lakukan, seperti main game, seperti teman-teman membaca buku, atau teman-teman suka sepak bola, dan segala macam, itu bisa membantu mengasah otak teman-teman semuanya. Kalau teman-teman cukup mendalami. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, teman-teman ya. Jadi dipelajari apa yang teman-teman senangi. Gitu kurang lebih. Jadi menurut saya apa hal yang saya melakukan hal yang saya senang. Gitu. Dari dulu sudah seperti itu. Oke, kurang lebih backgroundnya seperti itu, teman-teman. Itu adalah kata pengantar dari saya. Mari kita masuk ke sesi yang utamanya. Saya akan mengangkat sebuah kasus, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan. Data seperti yang saya sebut sebelumnya, data itu ada di sekitar kita, data itu tersebar di mana-mana, setiap hal yang kita temui adalah data.
data, saya bisa berani menyebut bahwa data itu ever growing, teman-teman. Data itu selalu tumbuh, teman-teman. Kenapa? Kita setiap hari nimbulin data, teman-teman. Setiap hari kita memberikan data baru. Setiap hal kecil aja yang berubah dari kebiasaan kita itu memberikan data baru, teman-teman. Data itu tersebar di mana-mana. Semuanya data. Ada lebih banyak data dari manusia, teman-teman. Di dalam diri kita ada berapa atribut, teman-teman? Satu manusia yang bernama Galang ini memiliki dua mata, pakai kacamata minus ya sekian, atau sekarang bekerja di Exquisite, dan segala macam. Itu kalau di list, dituliskan dalam sebuah kertas, itu nggak tahu panjangnya berapa. Even hal terpenting seperti riwayat hidup kita, apa yang terjadi di masa lalu, itu semua data. Terlebih lagi, apalagi kalau kita bahas tentang data dunia, teman-teman. Data dunia ini kita semuanya belum ada yang tahu, teman-teman. Kita tidak mengetahui semua hal yang ada di bumi ini. Itu kita belum tahu. Banyak tempat di bumi ini juga yang belum tereksplor secara penuh, teman-teman. Even laut terdalam yang pernah kita temui adalah Palung Mariana, yang pernah kita kunjungi. Perwakilan ya, bukan kita. Lalu kita juga belum tahu di luar angkasa sana ada apa aja. Kita tidak belum. Jadi hampir impossible data itu akan habis begitu saja. Mungkin konsep yang bisa disebut sebagai data habis itu adalah data yang dilupakan. Tapi data itu tetap ada, menjadi sebuah record atau history. Data is ever growing, teman-teman. Itu harus bisa kita manfaatkan. Apakah teman-teman pernah ngerasa? Teman-teman ya, teman-teman coba. Pernah nggak kejadian kayak gini? Teman-teman tuh mikir. Saya waktu itu pernah kejadian. Saya mikir, laptop saya udah jelek. Laptop saya udah jelek. Wah, dalam pikiran saya, belum saya sebutkan, belum saya ketik, search, belum saya tulis atau apain, belum sebut sama sekali pokoknya. Masih ada di dalam otak aja. Laptop saya udah jelek nih, pengen ganti laptop. Gak lama saya buka sosial media, ada iklan laptop. Ada iklan laptop di Instagram, tiba-tiba Facebook saya banyak iklan laptop, tiba-tiba di YouTube saya nongol gadgetin si David bahas laptop, teman-teman, seperti biasa. Halo guys, David di sini. Nah itu. Pernah nggak kejadian kayak gitu, teman-teman? Belum nyampe mulut, belum keluar mulut, belum keluar ketikan, tiba-tiba udah ada, teman-teman. Pernah nggak teman-teman ngerasa seperti itu? Teman-teman ngerasanya teman-teman tuh diapain sih sama si internet ini? Apakah dia baca pikiran? Apakah kita tuh udah diprediksi bakal kayak gitu, atau jangan-jangan kita dikontrol, teman-teman, sama internet. Nah, maka dari itu, daripada kita ketakutan atau kita sedikit negative thinking, ya mungkin ada masalah privacy di sana, tetapi mari kita pikirkan dengan sedikit rasional, yang tanpa diliputi rasa takut. Gimana sih caranya kok bisa kayak gitu? Kenapa sih si internet ini bisa tahu kalau gue lagi butuh nyari laptop di saat itu. Jadi, tapi metodenya gimana? Apakah mereka itu seorang pembaca pikiran? Ataukah, jangan-jangan itu habit kita yang berulang kali, kayak gitu, ada polanya. Atau jangan-jangan kita yang didiktate sebenarnya, biar menghasilkan sebuah pemikiran, kita harus beli laptop baru. Tapi kenapa saatnya bisa tepat, ya? Ada satu posibilitas, teman-teman. Ini yang saya sebut di sini sekarang. Ada sebuah posibilitas. Kita mungkin saja si service provider itu mengambil dari diri kita, kita punya kegiatan di-collect lah oleh mereka data kita. Lalu pada suatu waktu mereka memberikan kita sebuah rekomendasi, teman-teman, yang kurang lebih mirip sama historical data kita, sama behavior kita, sama apa yang data-data kita, apa yang kita suka. Kita kondisinya kayak gimana? Sosial media kita tersebar kan, teman-teman. Kalau teman-teman misalkan buat status di Facebook atau Instagram atau di X, yang Twitter atau istilahnya, tidak ada yang menjamin bahwa mereka tidak bertukar satu sama lain terkait data, dan itu pasti stored ya, teman-teman, di sana. Gitu. Nah, mereka mungkin pada suatu waktu pernah memberikan rekomendasi ke kita untuk pilihan, misalkan iklan contohnya. Oh, kita nggak suka iklan ini, nanti di data sama mereka, dia nggak suka iklan ini.
Lalu misalkan kita, oh dia suka ini, kita kasih iklan ini, dia ngambil gak? Oh ngambil ternyata, ya. Lalu dari situ, kumpulan data behavior kita di internet seperti itu dikumpulkan. Lalu mereka membuat sebuah spekulasi, prediksi dari sana. Lalu mereka ngasih rekomendasi yang lebih cocok dan kemungkinan diterimanya sama kita lebih besar. Dari situlah kita seperti didiktate. Bisa jadi kita didiktate sama mereka. Ini hanya satu posibilitas, teman-teman. Atau jangan-jangan emang pattern kita ganti laptop 3 tahun sekali gitu. Oh, sekarang udah 3 tahun. Kalau dari data sosial medianya si Galang, Galang waktu itu dapat laptop tahun sekian. Soalnya saya pamer ke internet. Saya punya laptop baru, gitu. Oh, tidak 3 tahun. Yuk, kita sodori iklan. Ya, ternyata beneran. Udah 3 tahun. Saya ngerasa 3 tahun udah harusnya ganti laptop. Udah jelek laptop saya. Dikasihlah iklan di sosial media saya. Nah, posibilitas ini ada dan mungkin aja bisa jadi seperti itu. Gitu. Tapi se-cruel apapun kenyataannya bahwa data kita digunakan untuk memberikan kita iklan, ya tetap saja kita sudah menyetujuinya di term and conditionnya ya teman-teman ya di sana. Makanya beberapa internet sekarang punya privacy itu ya teman-teman agreement sama kita di mana kita bisa milih untuk jangan sampai data kita dimasukin ke ads. Tapi saya nggak tahu seberapa terpercayanya mereka. Ya oke okay lah, mari kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kita, teman-teman di sana. Oke, tapi batas kita yang kita tahu sampai situ. Yang penting, kita sudah tidak memberikan concern mau digunakan apa enggak, ya itu terserah. Hati-hati di internet, teman-teman. Itu peribahasa yang udah lama banget. Nah, terkait data sendiri, terkait AI sendiri yang kita alami saat ini, kita tuh sebenarnya udah di tahap mana sih? Kenapa secanggih itu Google bisa memberi sampai mungkin mendiktet kita, mungkin bisa nebak behavior kita, mungkin dia memprediksi kita bakal beli laptop kayak gitu. Kita tuh sebenarnya udah sampai mana sih secara AI? Kita tuh sebenarnya di tahapan mana? Jadi kalau saya rangkum kemunculan AI atau tren AI di sini teman-teman, pertama kali yang paling pertama AI itu pasti bentuknya adalah data similarity based recommendation and suggestion. Jadi sistemnya adalah rekomendasi berdasarkan hal-hal yang sama, yang mirip dengan data kita. Jadi sistemnya adalah kita lihat ini mirip sama yang dia seneng, kita kasih coba, dikasih ya, diambil apa enggak gitu. Ini yang dinamakan simple recommendation algorithm tuh. Contohnya dulu kalau di Facebook teman-teman dulu siapa yang masih aktif main Facebook selain saya masih aktif main Facebook teman-teman. Jadi kalau dulu di Facebook itu sering banget ada friend suggestion teman-teman. Atau kalau sekarang di Instagram juga ada who to follow. Kalau teman-teman ngebuka profil teman-teman yang lain, teman-teman bakal lihat who to follow. Atau kalau di Facebook, friend suggestion, add ini, add ini, add ini. Atau kalau Twitter, you may follow this, yang ada pilihan 3 tuh biasanya di Twitter, tuh yang ada rekomendasi. Nah, itu biasanya, kalau Facebook dulu, kita punya temen nggak yang sama-sama dia? Kalau kita punya temen yang sama-sama dia, ya udah kita coba deketin ini sama si ini, gitu. Kita suggest, mau nggak nge-add friend dia, dia punya temen yang sama sama kamu loh, gitu. Itu datanya masih simple, teman-teman. Berdasarkan similarity. Similarity itu bisa apa aja bentuknya. Entah itu bisa sama suka hobi yang sama, berada di platform yang sama, atau di grup yang sama, kalau Facebook itu contohnya. Ini adalah first wave of AI, teman-teman. Jadi sistemnya adalah merekomendasikan hal yang semirip mungkin sama kita. Itu first wave. Yang second wave, dia lebih advance, teman-teman. Dia bentuknya, dia dari struktur data itu, mereka mencoba memprediksi ke depannya dengan ilmu-ilmu statistik yang punya. Ini yang dinamakan kebangkitan machine learning, teman-teman. Ini yang dinamakan permulaan dari machine learning, teman-teman. Di mana mereka mencoba mengaplikasikan ilmu statistik untuk menebak-nebak kemungkinan di masa depan akan terjadi apa. Gitu. Ini the second wave of AI. Lalu yang ketiga, adalah unstructured database predictive analysis, di mana datanya lebih nggak terstruktur. Jadi kalau di second wave, mereka ngebaca data itu adalah data tabular biasanya. Datanya sistemnya table, jadi mereka ngelihat table, terus mencoba mencocokkan di sana. Mencoba menghitung sesuatu, mencoba memprediksi sesuatu. Contohnya kayak economic growth, kalau teman-teman tahu regresi linear, bisa dipakai untuk stock market prediction, dan gitu-gitu. Itu untuk second wave. Tapi di third wave, mereka udah lebih gila lagi. Mereka bisa tahu muka kita.
Mereka udah mencoba menggunakan sidik jari, mereka udah mencoba menggunakan suara, voice recognition even. Udah sampai sana, teman-teman. Itu kan data yang sebenarnya nggak tabel ya, teman-teman. Itu muka orang tuh beda dikit aja bisa beda gitu. Teman-teman pernah lihat anak kembar? Anak kembar yang mukanya nggak mungkin 100% sama ya, teman-teman ya. Pasti ada goretan di sana, atau ada tai lalat yang beda posisi, atau dan lain-lainnya. Nah, dari sana kita bisa dari sana orang-orang tuh mulai belajar gimana caranya kita ngenalin muka manusia. Contohnya seperti itu. Maka dimulailah unstructured database predictive analysis di sini. Di sini yang kita mulai mengenal turunan dari machine learning, artificial neural network yang disebut dengan deep learning di sini, yang berbasis konvolusi. Ini sedikit materi ya, agak materi dikit seperti yang saya ajar. Ya, kita berbasis konvolusi di third wave of AI ini. Lalu ada sekarang teman-teman yang lebih gila lagi. Mereka tidak hanya bisa mengeluarkan satu kalimat atau mengkelompokkan kita, tapi mereka bisa menciptakan sesuatu. Inilah yang kita sebut sekarang dengan generative learning, teman-teman. Teman-teman pasti sering dengar OpenAI ya, teman-teman ya. OpenAI pernah dengar kan? Teman-teman pernah pakai ChatGPT? Atau Stable Diffusion? Yang lain-lain banyak banget teman-teman. Kenapa ini disebut generative learning teman-teman? Karena mereka mempelajari sesuatu lalu mereka membuat sesuatu baru dari situ, tidak hanya nebak. Benar, ChatGPT adalah kawan. Saya banyak banget teman-teman yang pakai ya. Berbasis open AI. Nah, disinilah kita sudah masuk ke tahap fourth wave of AI sekarang, yaitu adalah generative learning, di mana mesin tidak hanya bisa memberikan satu output, tapi mereka bisa menghasilkan output yang kompleks. Gambarnya sendiri, mereka bisa ngasilin narasi yang berbeda, gitu. Nah, jadinya jadi kebayang nggak? Misalkan ada kelanjutannya dari saganya AI ini, kemungkinan yang setelah ini bakal terjadi apa, teman-teman? Bakal teman-teman ada kebayang nggak kira-kira, berhayal saja teman-teman, kira-kira kita udah nyampe di tahap di mana AI itu bisa menggantikan kita untuk membuat sebuah narasi, menggantikan kita buat ngegambar, bahkan kita bisa otomatisasiin apa yang bakal kita lakukan, kita ngasih perintah atau behavior kita setiap jam 3 pagi, masang alarm dan segala macam, kita bisa nebak. Kebayang nggak fifth wave of AI itu bakal kayak gimana? Ini sekarang lagi ngetren misalnya OpenAI. Di dunia kita, di keseluruhan bumi ini, di internasional, kita udah sampai sini. Bisa punya perasaan kali, Mas. Kita agak kompleks ya kalau soal perasaan. Tapi bisa jadi. Yeah. Jadi secara industrial, kita sekarang, kita tuh sebenarnya udah berada di tahap ini, teman-teman. Kita sudah unlock fourth wave of AI, teman-teman. Misalkan ini adalah stage yang dulunya lock, dia tuh udah unlock sekarang. Kita udah nyampe tahap ini, fourth wave of AI ini. Tapi di Indonesia gimana? Indonesia tuh udah nyampe mana? Di dunia ini memang udah pakai ini, teman-teman. Kayaknya baper yang sering diajak ngobrol. Nah, itu. Di Indonesia tuh udah nyampe mana, teman-teman? Kalau teman-teman ngeliat, cek LinkedIn, teman-teman ada yang udah nyari kerja mungkin sekarang, kira-kira di Indonesia itu practitioner-nya udah sampai mana? Mungkin ada yang sampai open AI, tapi banyakkan sekarang dominan di bagian mana, teman-teman? Kalau saya melihat ya, teman-teman, Indonesia itu baru baru ada di sini, teman-teman. Dia banyak banget data analis, data science, data engineering. Tapi di bidang computer vision, mungkin masih terhitung jarang, teman-teman, ya. Nah, apalagi yang udah masuk ke bagian generative learning. Generative learning ini, pada akhirnya ini lebih ke praktisi, semua orang bisa masuk di sana. Tapi secara research, atau secara kebutuhan perusahaan, paling banyak, teman-teman, berada di antara 2 ke 3, teman-teman. Di mana ukuran piramidanya, teman-teman. Di paling atas itu masih ada yang paling dikit, yang paling elit itu adalah yang lebih spesifik di planning engineer, computer vision engineer, dan segala macam yang mengolah sebuah unstructured data. Lalu yang keduanya yang paling banyak sekarang adalah data science, teman-teman. Di mana mereka membuat sebuah prediction berdasarkan structured data. Di bawahnya lagi ada data analis, di mana mereka tidak sampai tahap memprediksi suatu data. Lalu di bawahnya lagi adalah data engineer, di mana mereka bertugas mengolah data.
lebih begitu. Itu adalah skema piramida biasanya. Di sinilah kita letaknya sekarang. Kalau saya pantau dari berbagai macam platform pencari kerjaan, teman-teman paling banyak di bagian sini. Kita masih banyak nyari buat data science. Begitu. Tapi apakah itu hal yang buruk, teman-teman? Dunia udah nyampe ke fourth wave of AI, mulai mereka melakukan research terkait, mereka bahkan berniat, setiap perusahaan berniat membuat versi open AI-nya sendiri, teman-teman. Tapi apakah itu hal yang buruk di kita? Coba teman-teman bayangkan, apakah kita ketinggalan itu adalah hal yang buruk sebenarnya, apa enggak? Nah, maka dari itu, menurut saya sih enggak buruk buat sebuah bisnis. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah sebuah bisnisnya itu, teman-teman. Kita harus menjawab kebutuhan yang ada di sekitar kita. Kalau kamu mencoba menggunakan AI yang canggih-canggih untuk setiap hal di muka bumi, ya kadang jangan-jangan kamu terlalu overdone things gitu, terlalu menggunakannya, terlalu berlebihan. Apakah kita butuh satu tambah satu pakai machine learning, teman-teman? Butuh nggak kita satu tambah satu pakai machine learning tuh? Kalau ada katanya Albert Einstein sih, definition of insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results. Kamu mau ngitung satu tambah satu pakai sempoa, pakai ingatan biasa aja, ngitung biasa aja, pakai jari, pakai tangan atau apa, tetap hasilnya juga. Nggak butuh pakai AI, teman-teman, untuk menjawab satu tambah satu. Bisa aja mereka jawab, tapi buat apa gitu? Resources saya. Nah, kita coba ke sebuah use case, teman-teman. Apakah sebuah retail bisnis itu butuh advanced data treatment, teman-teman? Retail bisnis butuh advanced data treatment nggak? Butuh nggak mereka memprediksi kira-kira minggu depan Oreo yang bakal dijual berapa banyak ya? Atau kira-kira Indomie goreng yang bakal laku yang mana ya? Mari kita cek satu persatu. Apakah mereka butuh clean data buat ngetahuin hasil penjualan mereka, buat mengevaluasi penjualan mereka? Butuh, pasti butuh. Sekarang hampir semua perusahaan butuh data yang bersih, teman-teman. Hampir semua perusahaan itu butuh data yang bersih. Lalu apakah mereka butuh analisa data untuk membuat sebuah campaign yang baru bulan depan atau tahun depan dan seterusnya? Mereka butuh juga, karena mereka butuh promosi, teman-teman. Tapi apakah mereka butuh predictive analytics? Misalkan nebak Oreo kira-kira bakal berapa banyak yang beli tahun depan. Coba siapa coba yang kepikiran? Padahal di awal Oktober ya, teman-teman, kasus penyerangan ya Israel-Palestina pertama itu. Sekarang, siapa yang memprediksi tiba-tiba pada diboikotin? Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Yang mereka butuhkan adalah tanggapnya di situ. Jadi kemungkinan besar perusahaan retail ini cukup butuh sampai analytical data, tidak perlu sampai data science, karena masih terlalu spekulatif di sana. Jadi mereka cuma butuh data analis mentok. Makanya kalau teman-teman nyari di Jakarta, banyak banget perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang nggak sampai data science butuhnya, cuma butuh sampai data analis. Nah, jadi berdasarkan logika kita yang paling simpel, beberapa perusahaan itu kadang-kadang cuma butuh data engineer doang buat bersihin datanya. Jadi analisisnya masih bisa mereka melakukannya sendiri dengan marketing dan segala macamnya. Masih percaya dengan state of art-nya mereka. Lalu beberapa perusahaan mungkin butuh analisa yang lebih objektif, teman-teman, dari data mereka. Tidak mengandalkan sense of art-nya masing-masing orang yang ada di perusahaan tersebut. Ada juga yang mungkin butuh memprediksi, teman-teman. Misalkan kayak perusahaan pialang saham, bank dan segala macam itu masih butuh prediksi karena ekonomi itu peredaran uang itu masih predictable. Lalu yang terakhir bisa jadi mereka butuh memonitor sesuatu yang sifatnya detail banget. Jadi mereka butuh deep learning untuk itu. Gitu. Nah, jadi konsepnya yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan sekarang adalah do what you see fit. Lakukan aja apa yang kita ngerasa paling proper. Jangan overdone things. Jangan melakukan hal berlebihan. Kita tuh melakukan sesuatu ya sesuai kebutuhan aja lah. Jangan berlebihan di sana. Dalam bisnis, kalau kita nggak butuh, ya kita nggak mau. Kalau kita nggak mau, kita nggak bakal ngambil. Kalau nggak bakal ngambil, ya kita cost-nya ngirit. Gitu. Bisa dipakai buat yang lain.
Lalu, yang kedua, apa yang bisa yang kita butuh lakuin cuma sekali? Contoh, teman-teman. Kalau teman-teman di sebuah pabrik pencacahan kelapa, misalkan, teman-teman mau mengetahui proses satu hari itu berapa kelapa sih yang udah diproses gitu, lewat mesin. Ada berapa kelapa. Jadi, mereka ngebuat sebuah sistem deep learning untuk ngedeteksi ada berapa kelapa. Tapi apakah teman-teman butuh hire seorang deep learning engineer atau computer vision engineer di perusahaan teman-teman secara permanen cuman buat ngebuat itu sekali? Kan itu kita cuma butuh sekali. Sekali jadi, ya udah. Misalkan ada apa-apa, tinggal manggil orang lagi buat maintenance saja. Nggak perlu di-employ sebagai permanen karyawan di sana. Gitu. Logikanya seperti itu. Nah, maka dari itu, teman-teman. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan utamanya memanggil jasa dari IT konsultan, teman-teman. Jadi, biarkan si IT konsultan ini yang menampung para expertise-nya pada bidang masing-masing, data engineer, data analis, data science, computer vision engineer, dan segala macam. Nah, tinggal si perusahaan ini yang nyari perusahaan mana lagi yang lainnya yang butuh jasa mereka. Jadi, tinggal deploy orang ke sana. Sistemnya adalah klien ya, teman-teman. Tempat saya sekarang bekerja juga seperti itu. Sistemnya adalah klien. Jadi, sekarang perusahaan misalkan Tokopedia, Tokopedia mungkin butuh butuh sendiri karena retail. Makanya jarang banget ada Tokopedia nyari vendor buat ngerjain proyek mereka karena mereka punya sendiri. Tapi karena memang bisnis mereka, data mereka gede. Tapi kalau bisnisnya yang konvensional, kayak perusahaan rokok, misalkan, mereka kan nggak butuh nge-hire data scientist secara full time buat atau nge-hire data computer vision engineer atau data ya itulah deep learning engineer secara full time untuk mendapatkan itu ya. Mereka bisa panggil aja, cari aja konsultan, kerjain. Gue pengen buat ini, gue bayar dulu. Ya udah kerjain selesai. Kalau udah selesai, udah kontraknya selesai, pembayaran selesai. Misalkan ada masalah, nanti gue tolong maintenance ya. Nanti gue bayar lagi buat maintenance-nya. Baru panggil lagi. In the end, yang paling utama adalah bisnis di sana. Makanya, kenapa bisa kita sebut bahwa IT konsultan sekarang ini thriving, teman-teman. Kalau basisnya startup yang agak modern, mungkin mereka nyari data analis sendiri, mereka nyari data science sendiri. Tapi kalau misalkan perusahaannya konvensional, udah besar, dan memang tidak data-driven, kenapa mereka tuh jadi bingung. Makanya mereka mencari sebuah seorang konsultan, mencari sebuah perusahaan konsultan untuk membantu mereka mengakomodir kita pengen punya kayak gini. Gitu. Daripada mereka build from scratch yang tidak tahu jadinya bakal berapa lama. Kalau konsultan kan pasti udah punya pengalaman. Kalau proyek kayak gini, mereka jadi sekian bulan misalkan. Gitu. Nah, maka dari itu saya akan memperkenalkan terhadap perusahaan yang sedang saya bekerja sekarang, yaitu adalah Exquisite AI, teman-teman. Jadi kita ada sedikit introduction terkait Exquisite AI di tempat saya bekerja dan bagaimana sih cara kita bekerja. Jadi perusahaan tempat saya bekerja itu adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada data, machine learning, dan artificial intelligence. Jadi biar membantu perusahaan-perusahaan klien kita untuk jika ingin memiliki platform yang data driven atau memiliki campaign yang data driven, kita bisa membantu mereka. Kita memberikan solusi ke mereka. Ya, ini adalah singkat historinya. Kita lahir tahun 2016, didirikan 2016, lalu sampai sekarang 2020. Kita banyak mengakomodir banyak proyek ya, teman-teman. Nah, ada kita juga terhubung dengan teknologi partner, teman-teman. Maka teman-teman kalau kerja di konsultan tidak biasanya tidak perlu khawatir terkait masalah software, teman-teman. Biasanya kita kerja sama Microsoft, jadi Microsoft yang saya gunakan akan selalu official, teman-teman. Gitu. Jadi Databricks, kita terhubung ke Databricks, kita ke Nvidia, Lenovo, dan HP, teman-teman, Pentaho, dan segala macam. Gitu. Kita bekerja, bisa bekerja di berbagai macam platform, tidak hanya terbatas yang terlihat di sini. Kita juga menawarkan beberapa solusi, teman-teman. Customer profiling, integrated dashboard, predictive maintenance, area scoring, modern data warehouse, big data analytics platform, dan juga online data acquisition. Ini area yang biasanya kita cover. Nah, ini adalah klien-klien kita yang menggunakan jasa kita selama ini, teman-teman. Sudah banyak dari Pertamina yang saya kerjain sekarang, Pertamina, teman-teman.
proyek big data tax mereka. Tapi di tempat lain ada yang Sampurna juga ada yang Zurich dan segala macam. Banyak di sini. Kita banyak banget mengerjakan proyek dari berbagai macam. Nah, kalau experience kita biasanya terbagi menjadi tiga ya, teman-teman. Main course-nya, alias main scope-nya di sini. Yang pertama adalah end-to-end AI machine learning, advanced analytic implementation and training. Sih. Yang kedua ada data management. Yang ketiga ada external data acquisition. Ini biasanya produk jadi, teman-teman. Territory management, OCR, ini custom, benar-benar custom. Yang kita sesuaikan sama kebutuhan klien. Deal-deal. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait advanced analytic use case ya, teman-teman ya. Kita ada data integration, teman-teman. Jadi data integration ini biasanya targetnya rata-rata adalah FMCG, teman-teman. Tahu FMCG? Fast moving customer goods. Retail. Istilah gampangnya retail, teman-teman. Kita sebut saja retail. Jadi data integration is one of the challenge for most FMCG companies. Jadi data integrasi itu adalah hal yang sulit, teman-teman. Saya dulu seperti saya sebut, saya bekerja di Torch juga, teman-teman. Torch itu adalah e-commerce, seperti itu. Bekerja di bidang tas, pembuatan tas dan outdoor gear ya, teman-teman. Di sana juga ada fast moving ya, teman-teman. Fast moving company, customer goods, di mana kita barang yang dijual setiap hari bisa banyak banget. Nah, kita monitor itu susah. Berapa masuknya? Karena platformnya kita jual banyak. Di Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok, dan segala macam. Nah, data integration itu sulit karena saya sudah merasakannya sendiri, teman-teman. Karena data moving itu sangat-sangat sulit. Jadi, ya kita, misalkan kita memiliki golden customer record, kita akan membantu perusahaan untuk memahami lah seberapa jauh mereka sudah menembus pasar. Gitu. Bisa membantu penjualan mereka lebih jauh lagi. Ini untuk data integration. Lalu ada customer profiling, ini terkait dengan customer CRM ya, teman-teman. CRM, Customer Relationship Management biasanya. Kita, kalau teman-teman tahu, teman-teman suka beli di suatu tempat, kalau perusahaan itu udah lumayan gede, mereka pasti akan menggunakan yang namanya CRM. Di mana mereka, teman-teman itu bakal dikelaskan. Orang ini suka beli nih, sering banget beli ke sini. Kita kelaskan dia paling tinggi, kelas misalkan kelas apa ya, kelas 1. Oh, orang ini datangnya seminggu sekali. Oh, dia kelas yang ini berarti. Orang ini udah jarang ke sini, kelas yang ini. Terus ada orang ini udah gak pernah beli lagi. Oh, berarti dia udah nggak ya kemungkinan besar nggak bakal beli lagi di situ atau ya gimana lah. Kelas yang paling bawah lah di situ. Nah, biasanya kalau teman-teman biasanya ada diskon tuh yang paling loyal, pelanggan paling loyal sering beli. Nah, itu. Ini adalah hasil dari produk sebuah customer profiling. Jadi kita datanya teman-teman membeli di suatu perusahaan, di suatu produk, di suatu brand, itu akan digunakan untuk melakukan campaign teman-teman. Biar teman-teman apa? Beli lagi. Jadi biar teman-teman beli terus di tempat kita. Jangan ke tempat yang lain. Tujuan utamanya. Seperti ini kurang lebih, jadi kita bakal bisa memantau teman-teman udah beli, oh dia beli sekarang tanggal sekian. Sebelumnya dia beli tanggal sekian. Oh setiap, jadi kita bisa baca pattern-nya. Juga sama, kita membuat sebuah dashboard. Biasanya pakai Power BI, teman-teman. Kalau teman-teman tahu Power BI. Lalu ada AI inspection juga, teman-teman. Di Exquisite AI juga ada computer vision-nya di sini. Ada kita bisa menerima proyek yang berbasis computer vision. Misalkan mendeteksi, nah ini, mendeteksi karat, ini contohnya. Ini custom ya, teman-teman. Tapi sistemnya adalah AI inspection, di mana kita akan mendeteksi karat, atau mendeteksi lubang, atau apa. Mendeteksi cacat lah, intinya. Lalu ada area scoring dan analytics, teman-teman. Ini bisa membantu teman-teman secara persebaran penjualannya secara regional. Gitu. Kita akan memetakan, jadi teman-teman tahu daerah mana aja dari pelanggannya teman-teman yang datang. Lalu ada route optimization juga, kalau teman-teman pernah pakai Google Maps, ada saran lewat sini sekian menit, lewat sana lebih cepat sekian menit, kurang lebih seperti itu. Kita juga punya seperti ini. Juga ada live tracking teman-teman, ini biasanya buat oil and gas company. Kita bantu mengimplementasikan bagaimana mereka nge-track pelayarannya mereka biar barangnya tidak hilang. Jadi kalau misalkan hilang pun tahu di mana posisinya. Ini juga ada forecast, ini machine learning juga.
untuk mengetahui prediksi di masa depan kira-kira penjualan bakal segimana sih. Nah, selanjutnya adalah data manajemen, teman-teman. Ini terkait ETL data, biasanya data engineer sangat berperan di sini. Big data platform, kalau teman-teman ingin memiliki warehouse yang sangat besar terkait data yang teman-teman punya, biasanya perusahaan-perusahaan PT di Indonesia yang gede, BUMN gitu, biasanya mereka punya big data platform yang harus mereka urus. Nah, contohnya Pertamina yang biasanya saya pakai sekarang. Kurang lebih seperti ini. Untuk big data platform, kita mengakomodir itu juga, di mana kita menggabungkan sumber data, kita lalu membersihkan data, lalu kita nyimpennya di sebuah data platform atau data warehouse istilahnya. Lalu kita menghasilkan sebuah business intelligence agar seorang data analis bisa menganalisa datanya. Nah, ini ada big data personality platform, ya, ada tambahan analisanya, teman-teman. Ada data exchange juga di sana untuk external use. Nah, untuk data warehouse itu adalah penyimpanan data ya, teman-teman ya. Jadi data mereka yang scattered biasanya kita bantu mengumpulkannya menjadi satu, lalu mereka mereka bisa menganalisanya, kita membuatkan dashboard dengan Power BI di sana. Dan kemudian data warehouse juga, jadi sistemnya menggunakan Azure biasanya rata-rata, teman-teman. Jadi sistemnya adalah cloud. Jadi teman-teman akan menyewa sebuah server cloud untuk menyimpan data teman-teman, lalu kita akan visualisasikan dari Power BI. Mirip lah sama data warehouse biasa. Cuma bedanya adalah lebih ke arah platformnya, teman-teman. Ada integrated dashboard juga, ini yang dihasilkan nanti ujungnya biasanya adalah integrated dashboard, teman-teman, di mana dashboardnya teman-teman terhubung dengan si data warehouse-nya, data warehouse-nya. Ini disamarkan, teman-teman, karena permintaan klien kami. Kurang lebih seperti ini, tampilan dashboardnya, teman-teman. Jadi mereka bisa menganalisa bisnis mereka secara lebih lebih dalam lagi. Nah, yang terakhir adalah produk. Ini adalah produk-produk yang separate dari sebelumnya. Biasanya ini adalah produk jadi, teman-teman. Kita ada beberapa produk jadi yang udah kita lakukan juga. Ada Grapevines, Navi, Recognize AI, Recaption Oversight. Kita akan percepat aja pembahasan terkait ini, teman-teman. Jadi untuk Grapevines ini adalah software yang membantu user untuk nyari sebuah keyword, teman-teman. Untuk menganalisa keyword yang terscatter di sosial media. Atau juga online media. Kayak Detik News, Kompas, dan segala macam, Republika. Kita juga ada klien yang membutuhkan ini untuk mengetahui. Nah, ini biasanya teman-teman yang tadi dari ilmu politik ya, teman-teman ya. Ada yang dari ilmu politik. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan ini juga. Biasanya untuk menganalisa isu-isu yang lagi disebarkan oleh tim kampanye. Bisa menggunakan ini. Bisa juga dipakai buat marketing research, teman-teman. Lalu ada Navi. Navi di sini adalah platform buat membuat sebuah custom area. Lalu ada Recognize AI. Ini juga face recognition. Ini dulu saya di perusahaan sebelumnya juga pernah buat di sana. Nah, ini menggunakan FaceNet 128. Kita juga pernah ada yang ini, meminta penggunaan, meminta untuk membuat sebuah face recognition. Ini waktu zaman COVID biasanya rame. Biasanya pakai masker apa enggak. Lalu ada crowd analytics juga. Ini buat ngitung jumlah manusia yang ada di dalam kamera itu ada berapa gitu. Lalu ada recaption, teman-teman. Ini OCR, teman-teman, utamanya. Yaitu adalah ngebaca data PDF biasanya. Kita lalu ngebuatin hasil bacaannya dalam struktur JSON, teman-teman, yang bisa kita edit segala macam. Lalu yang terakhir adalah, ya ini, data warehouse as a service. Ini adalah oversight. Menggunakan Microsoft Azure, custom dashboard, koneksikan dengan Power BI dan segala macam. Ya, kurang lebih oversight-nya terkait exquisite AI seperti ini, teman-teman. Tapi tadi kan sudah kita lihat ya, teman-teman, di Exquisite AI itu kita masih menggunakan third wave maksimal, third wave AI. Tapi bagaimana dengan yang generative AI, teman-teman, yang fourth wave AI di sana? Apakah kita menggunakannya? Tentu saja, teman-teman. Karena kemarin di perusahaan saya juga ada seperti hackathon ya, teman-teman, untuk karyawan-karyawan di sini. Kita mencoba membuat sebuah business plan menggunakan basisnya open AI.
OpenAI itu bisa digunakan untuk banyak hal, teman-teman. Misalkan teman-teman tidak bisa membuat sebuah narasi, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ChatGPT. Kalau teman-teman nggak bisa ilustrasi, teman-teman bisa pakai Stable Diffusion. Teman-teman nggak bisa ngoding. Padahal ini adalah ide ya, teman-teman. Scope IT ya, teman-teman ya. Teman-teman nggak bisa ngoding. Oh, teman-teman bisa pakai Black Box, teman-teman. Black Box IO. Programming sebelumnya seperti yang sebelah kiri teman-teman, tapi programming di masa depan bisa jadi kayak di sebelah kanan. Karena ini saya coba di blackbox.io, teman-teman. Websitenya namanya blackbox.io. Di sana teman-teman bisa ngetikin perintahnya, lalu nanti si AI-nya bakal ngebuat codingannya. Jadi bisa jadi nggak sih teman-teman? Di masa depan itu jangan-jangan buat ngoding, kita tuh nggak perlu bisa bahasa programan, tapi kita perlu bisa bahasa Inggris. Jangan-jangan tuntutan di masa depan adalah kita itu nggak butuh bisa ngoding yang bagus, kita cuma butuh bahasa Inggris yang bagus. Nah, itu di Instagram saya penuh dengan iklan black box kan, Farhan Oval. Gitu. Di masa depan bisa jadi tuh. Wah, enak juga ya kalau cuma ngetikin, oh, codingin saya rekursif, inputnya sekian, hasilnya sekian gitu. ChatGPT cuma nggak bisa ngeluarin pintu kemana saja kayaknya mas, udah kayak kantong Doraemon ChatGPT. Soalnya dia bisa nyiptain apapun ya teman-teman, tapi bakal ada errornya teman-teman kalau teman-teman nyoba. Coba teman-teman minta ChatGPT nyebutin sesuatu dalam bahasa Wakanda, ntar pasti error. Nah kalau teman-teman biasanya udah cemplung ke data science teman-teman, teman-teman pasti pernah pakai Pandas Library kan? Pandas Library itu begini teman-teman, yang teman-teman tahu kan, yang teman-teman pelajari di kampus, yang teman-teman pelajari di bootcamp dan segala macam kayak gini kan bentuknya. Ya teman-teman welcome to industry 4.0 di mana chat sekarang Pandas bisa kayak gini. Teman-teman tinggal butuh masukin return the top 5 countries by GDP, lalu Pandas akan ngeluarin hasilnya dalam bentuk tabel juga. Simple kan sekarang? Masukin. Tapi ya itu problemnya ya teman-teman ya. ChatGPT, OpenAI itu berbayar. Benar, ChatGPT itu datanya data lama. Cenderung nggak real time. Tapi kalau nggak salah, tergantung GPT-nya sih. Kalau GPT-nya yang 3,5 itu kalau nggak salah 2000 berapa ya? Terakhir itu 2020 atau 2017 gitu katanya. Nah ini adalah Pandas yang sekarang. Ini cuma gambaran aja terkait bagaimana AI itu ke depannya biar membantu teman-teman bisa berkhayal atau bisa teman-teman menyiapkan diri kira-kira ke depannya bakal kayak gimana. Karena sekarang ngoding aja ternyata tidak perlu serumit itu ya. Kita tinggal minta ChatGPT buat ngodingin buat kita, kelar. Jadi sebenarnya apa sih yang tersisa pekerjaan kita di masa depan di bidang data, teman-teman? Begitu. Ya, mau gimana lagi kalau udah industri 4.0, udah ini wave keempat ya teman-teman ya, terkait generative learning. Sekarang teman-teman bahkan bisa ngebuat aplikasi yang powered by OpenAI. Karena kemarin di bootcamp saya juga, di bootcamp lagi, di bootcamp, apa sih namanya, di hackathon saya yang diadakan perusahaan oleh C-level perusahaan saya, kita tuh dibuat diminta ngebuat aplikasi berbasiskan OpenAI, teman-teman. Dan udah ada pemenangnya dan kemungkinan bakal diinkubasi startupnya dari jadi anak perusahaan kami. Teman-teman bisa ngebuat aplikasi juga berbasiskan OpenAI. Ini sangat terbuka, teman-teman. Jadi kalau teman-teman cukup membayar OpenAI-nya, yang platformnya OpenAI, yang mungkin bisa pakai GPT-4 atau GPT yang lebih baru-baru lagi, teman-teman sudah bisa mendapatkan akses yang lumayan banyak dari OpenAI. Tergantung token sih, tapi di situ ada tokennya soal OpenAI. Pada akhirnya, teman-teman, dalam sebuah industri yang kita butuhkan itu tiga. Kemampuan adaptasi, kemampuan kreatif, lalu keinginan untuk belajar. Tiga ini yang paling utama, teman-teman. Karena mau gimana pun, kalau kita memiliki tiga ini, kita bakal cepat beradaptasi, teman-teman. Kita bakal gampang menjalaninya. Mau bagaimanapun environment-nya, mau nanti kita sampai
fifth wave of AI sekalipun kita bakal bisa ngejar, teman-teman. Kita bakal bisa tetap up to date sama ilmu-ilmu yang terbarukan sekarang. Karena itu, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar, generasi kita tuh adalah generasi terkutuk, teman-teman. Karena teknologi hari ini sama teknologi besok hari itu bisa beda banget 180 derajat. Jadi kita harus update secepat mungkin, teman-teman. Maka dari itu keinginan kita untuk belajar itu harus lebih tinggi. Dan keinginan kita untuk kita adaptasi itu juga harus tinggi juga. Kemampuan kita untuk berkreasikan sesuatu itu mesti diasah, teman-teman. Biar kita tidak terpaku sama masa sekarang. Jadi kalau kata saya, dengan tiga hal itu, kita bisa melewati apapun, teman-teman. Dengan obstacle sesedikit mungkin. Karena itu yang bakal membantu kita ke depannya. Mau gimana pun caranya, mau kerjaan apapun, mau bidang apapun, semuanya bakal bisa kita lalui, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, begitu berakhir presentasi saya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Saya kembalikan ke Kak Wildan. Dahsyat ya, teman-teman ya. Tadi nyimak, nyimak, nyimak materinya Mas Galang, terus ngelihat apa bahasnya ya. Ramah sekali untuk dipahami gitu. Apa-apa yang memang tadi disampaikan sama Mas Galang. Poin demi poin, materi demi materi, dan kita udah nyimak semua poin-poin tersebut, dan kita bakal lanjut nih teman-teman ke poin-poin pertanyaan gitu. Maka mangga teman-teman buat yang memang sudah punya pertanyaan untuk ditanya. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Cuma barangkali teman-teman belum tahu cara nanyanya. Mangga silakan teman-teman dimasukkan pertanyaannya ke link yang memang sudah saya kirim di chat ya. Oke, mangga teman-teman silakan kalau misalkan emang mau ditanya. Lanjut teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk dari Mbak Kemel, anak baik gitu. Mas, saya mah udah kepo pisan sama portofolio data pas login jadi praktisi data. Susah banget. Mas, saya mah udah kepo pisan sama portofolio data pas login jadi praktisi data. Boleh bagi tengok kah? Gitu. Portofolio login, portofolio ya. Portofolio saya cuman GitHub. Yes, benar. Portofolio saya cuman GitHub. Jadi ya kalau misalkan menampilin GitHub, teman-teman bisa nyari si nama saya. Mangga tuh, Mbak Kemal. Muhammad Galang Radha Mukti bisa dicari di GitHub, teman-teman. Nggak banyak ya, teman-teman, sebenarnya bisa saya itu. Mari kita tabas ya, silahkan, Mbak. Oke, mangga dicari gitu Oh, ya. sorry. Di Nama GitHub saya Galang 013. Ya, itu. Ini tulisannya. Ini semua hal yang saya lakuin dari zaman SMA sama bootcamp sebelumnya di situ. Nggak banyak, teman-teman. Untuk portofolio sih saya karena itu ya, teman-teman. Karena pekerjaan yang saya lakukan rata-rata itu adalah apa namanya? Rahasia perusahaan biasanya. Jadi kalau saya jadi kemarin waktu saya pindah ke XQ, saya tuh nggak nunjukin banyak pekerjaan saya di pekerjaan sebelumnya, teman-teman. Tapi saya ngasih itu link GitHub-nya. Lalu saya biasanya ngikutin itunya live code session-nya sama interviewer biasanya. Di sana lebih membantu sih, teman-teman. Karena yang dibutuhin, karena saya nggak banyak ditanya ngoding, teman-teman ya. Saya lebih ditanya logika. Jadi dari case yang dulu saya kerjakan di sebelumnya, apa yang saya lakuin? Dan apa yang bakal saya lakuin? Pengetahuan saya dasar terkait machine learning misalkan. Ada case perusahaan. Oke, mangga ya teman-teman bisa dieksplorasi GitHub-nya Mas Galang. Atau semisal nanti Mas Galang, apa namanya? Apa? Pengen nge-reach out Mas Galang, mungkin Mas Galang mau berbagi informasi pribadi seperti IG atau yang lain gitu. Gimana cara Mas Galang bisa di-reach out? Bisa ini ya Mas ya, bisa lewat LinkedIn, bisa untuk Instagram juga ada resistor 1309, itu username saya, itu brand name saya biasanya.
orang-orang nggak kenal Galang. Soalnya orang-orang nggak kenal Mas, gak Muhammad Galang Gada Mukti, even orang kantor saya juga suka nanyain. Jadi taunya Galang Resistor tuh biasa di situ. Terus resistornya mana? Terus kalau misalkan saya tulis nama lengkap saya. Oke. Oke Bang, ayo makan bareng lagi Bang. Nanti Bang ya. Temen saya ini Bang. Oke. Siap, siap. Oke, Bisa teman-teman reach out Marga. di itu ya, teman-teman di LinkedIn juga ada Muhammad Galang Gada Mukti. Silahkan teman-teman cek secara secara historical pekerjaan saya, biasanya di sana ada. Udah ada semua sih. Kalau untuk GitHub, juga saya ada GitHub sendiri di Galang 013. Oke, mangga teman-teman bisa untuk dieksplorasi itu tadi udah dikasih tahu linknya, udah dikasih tahu juga namanya Mas Galang itu di GitHub gitu ya. Tahu kalau misalkan emang teman-teman kepo bisa untuk dicek di website atau itunya pribadi gitu ya, tempat Mas Galang pribadi. Ada pertanyaan juga nih Mas dari Mbak Anonymous, nggak tahu sih ini Mbak atau Mas Anonymous. Buat beberapa teman-teman yang memang masih punya pertanyaan juga bisa menuangkan pertanyaannya di kolom chat gitu ya, Ya. di link yang telah tersedia. Oke, pertanyaan kedua dari Mbak Kemal juga deh, biar sekalian Mbak Kemalnya, Kemal anak baik, Mas. Udah tadi. Oh iya Mas, kepo juga misalnya di dashboard tuh kadang suka bisa memberikan prediction. Apakah hasil prediksi tersebut full mengandalkan statistik atau ada hal lain? Ya, kalau masalah mengandalkan statistik atau enggak ya teman-teman, kalau teman-teman tahu basic-basicnya dari machine learning itu adalah statistik teman-teman, di mana komputer akan mengerjakan sebuah sistem statistik yang sangat berat sana. Jadi kalau bisa dibilang kalau datanya adalah tabular, ya bisa jadi itu adalah statistik teman-teman atau model matematika. Soalnya artificial neural network juga itu adalah sebenarnya model matematika teman-teman, di mana mereka ngebuat sebuah nodes, di nodes-nodes itu nanti ada weightnya bakal diupdate, nanti hasilnya adalah angka semua. Jadi ya bisa dibilang semua hasil prediksi itu adalah statistik ya teman-teman ya. Hal yang lain kayaknya enggak sih teman-teman. Mostly statistik. Bahkan kita face recognition gambar juga sebenarnya kita mengubah gambar itu menjadi sebuah angka teman-teman. Dan itu adalah bentuk statistik juga. Jadi bisa dibilang semuanya adalah statistik sih. Tapi ya bilang statistik bukan ilmu statistik yang kayak teman-teman tahu ya. Dia lebih ke statistik terapan sih. Tidak statistik yang muluk-muluk yang kayak misalkan nyari Z. Itu biasanya dilakukan oleh mesin. Z-score dan segala macam atau 95% confidence level itu dilakukan oleh mesin semuanya. Kita tinggal menggunakan. Itu adalah statistik berat ya, teman-teman hitungannya. Apalagi kalau udah multivariable. Gitu sih. Untuk machine learning kurang lebih seperti itu ya. Kalau Mbak Kamel nanya misalnya. Oke, Mbak Kamil, semoga terjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi, Mas, dari Mbak atau Mas Anonymous. Jika punya business understanding di bidang retail atau FMCG CG, ha? Kalau saya dan ingin memulai karir sebagai data analis, apakah memulai memulai karir di IT consultant atau di retail baiknya, Mas? tuh paling awal ya, karena dia saya masuk ke saya ke e-commerce dulu. Ya, mirip-mirip retail lah teman-teman kepentingannya ya. Jadi FMCG-nya juga ada di Touch itu. Jadi kalau bagusnya lewat e-commerce dulu atau retail dulu, saya bakal menyarankan versi itu dulu ya teman-teman, retail dulu. Jadi teman-teman tahu isinya di perusahaan itu ngapain sih sebenarnya. Jadi perusahaan retail itu kebutuhannya apa? Apa yang bisa coba teman-teman berikan? Apa yang bisa teman-teman berikan di perusahaan itu, bisa teman-teman bantu memecahkan solusinya, baru nanti teman-teman masuk ke IT konsultan untuk scope yang lebih besar lagi di sana. Karena untuk kalau secara level kesulitan ya teman-teman, level kesulitannya bakal lebih sulit di konsultan. Kenapa? Karena kalau di konsultan, teman-teman nggak bisa milih proyek biasanya. Teman-teman bakal di-assign ke sebuah proyek, dan itu teman-teman nggak bisa nolak kan. Ya, itu tergantung atasan. Jadi ya kalau mau nyari pengalaman atau nyari itu, silahkan teman-teman datang ke retail dulu biasanya, ke startup-startup. Mungkin mungkin memang gajinya nggak seberapa atau penghasilannya nggak seberapa, tapi sangat bagus buat experience teman-teman. Karena dia teman-teman benar-benar kreativitasnya diuji di sana dulu. Sebelum teman-teman masuk ke hal yang lebih bisnis di sana. Gitu. Oke, tes tes. Oh, sempat error tadi mic-nya. Ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Mas Farhan Naufal.
dari kolom chat gitu ya. Mangga, kalau misalkan teman-teman pengen nanya bisa lewat ini dulu ya, yang dioptimalkan, yang di apa namanya, di apa nih, di Slido gitu ya. Nah, tapi pertanyaan karena udah masuk, saya izin tanya juga di sini, tips dan trik membangun portofolio GitHub biar company melirik kita. Cara tahu project yang lagi peak atau hits atau apa ya, Mas? Kalau saya sih lebih ke ini ya Mas ya. Kalau untuk membangun portofolio GitHub itu tergantung dengan bidang yang mau kita spesifikin. Ini sama juga kayak CV juga berlaku kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman pengen pengen ngelamar jadi sebuah data seorang data science misalkan, ya usahakan isi dari CV atau isi dari portofolio teman-teman itu yang berhubungan sama data science. Jangan nggak begitu yang kemampuan Word gitu kan, kemampuan menggunakan Microsoft Word itu kan nggak begitu ngaruh ya teman-teman sama pembuktian skill teman-teman kalau teman-teman tuh jago di data science gitu. Kalau Excel masih oke lah, atau kemampuan PPT ya pasti bisa. Tapi kalau misalkan yang hal-hal jangan terlalu banyak isinya terkait hal yang nggak nyambung gitu. Silahkan. Kalau teman-teman misalkan mau spesifik ke computer vision, ya isinya adalah computer vision teman-teman. Di sana isinya. Teman-teman ngisi komputer apa ikut Kaggle misalkan, teman-teman nyoba-nyoba data Kaggle, terus teman-teman buat sendiri notebooknya untuk menjawab tantangannya, terus submit ngelihat berapa persennya, itu juga bisa kayak gitu. Tapi kalau teman-teman semakin banyak hal yang berhubungan dengan karya yang mau teman-teman tempuh, masukkan aja ke GitHub-nya teman-teman. Karena pada akhirnya, ya GitHub itu memang mungkin bagus kelihatannya teman-teman, tapi nggak banyak juga yang saya temui ketika mereka GitHub-nya penuh juga pas di pembuktiannya, misalkan di live coding dan segala macam, ya memang agak limpung sih sana. Itu hati-hati juga teman-teman. Jadi teman-teman juga kalau bisa ada peer pressure ya teman-teman, di mana teman-teman bisa ngoding meskipun ambil negatif. Soalnya kalau udah di konsultan ya teman-teman, teman-teman kalau ketemu user itu disuruh betulin di tempat. Dan harus bisa. Gitu. Oke. Semoga terjawab ya, Mas Farhan tadi. Lanjut ke pertanyaan dari Mbak Darli Purba atau Mas, saya nggak tahu. Tadi Mas Galang bilang pernah mengolah data di perusahaan Pertamina. Boleh Ya. spill sedikit aja atau jelaskan secara umum tentang apa yang Mas Galang kerjakan? Ya, jadi saya mengolah data big data text ya teman-teman, membantu Pertamina membuat sebuah big data untuk mengukur teks mereka atau mengontrol atau memonitor teks mereka teman-teman. Jadi nanti pencatatannya Pertamina itu misalkan ada yang salah, itu harus ada data analitik harus ngasih report kalau ada yang salah gitu, ada yang error atau ada yang nggak sesuai sama data pajaknya mereka dan segala macam gitu, nanti kayak gitu kurang lebih. Kalau saya sendiri, saya berada di stream revenue teman-teman. Jadi di Pertamina itu ada dua stream ya teman-teman, ada PPh badan, ada expenditure dan ada revenue. Kalau saya itu khusus revenue teman-teman. Jadi khusus pendapatannya Pertamina gitu. Jadi dari setiap anak perusahaan Pertamina nanti dikumpulin jadi satu. Sorry itu saya anak perusahaan yang Pertamina tuh ada banyak teman-teman, ada lebih dari 10. Jadi datanya gede banget. Saya satu hari ngeload data itu bisa ratusan juta row teman-teman yang harus saya olah di sana untuk membuat sebuah data yang mereka inginkan dari saya inginkan. Nah, dari sana saya akan membandingkan data revenue-nya mereka, data ledger-nya mereka, dengan data SPT-nya mereka, data pajaknya mereka. Misalkan ada yang nggak sesuai, nanti harus dijelaskan kenapa nggak sesuainya, gitu. Dari sesuai dengan data yang kita punya, gitu. Di main job-nya di situ, Mas Dari. Ya. Begitu. Oke, mungkin terakhir nih pertanyaan yang tadi dari Mas Rifki ya. Mas Rifki masih mau nanya, Mas, lewat apa? Voice? Ya, sekalian nanya ya, mungkin yang terakhir berarti ya. Oh iya, terakhir, betul. Oke. Nah, ya perkenalkan saya Rifki, saya seorang konsultan juga ya, kurang lebih lah. Nah, ingin bertanya nih. Nah, kan ekonomi Indonesia ini kebanyakan adalah UMKM ya. Yeah. Nah, anggaplah saya seorang pembisnis di mana pembisnis kecil lah UMKM. Untuk toko itu masih satu dan bergerak di industri makanan. Nah, kan ya fitur-fitur AI kan banyak ya. Yeah. Ya banyak fungsinya juga gitu. Nah, untuk saya misalkan scale up, ada saran tidak AI apa aja yang harus saya pergunakan pertama kali? Karena secara bisnis atau operasional itu semuanya masih manual, masih Excel, dan ya masih kebutuh banyak waktu gitu. Nah, ada tidak saran AI yang bisa digunakan untuk awal-awal yang tidak memiliki sistem apapun?
Kalau aja. saran, kalau saran dari aku sih, ya misalkan pengen langsung, agak sulit ya kalau lompat ke AI, mungkin lebih ke ini dulu sih, mengakomodir data-data penjualannya dulu sih, biar otomatis bagaimana caranya gitu. Ataukah ngebuat sebuah aplikasi khusus buat ngecatat aja lah setiap, misalkan pengeluaran tiap hari, flow secara barangnya atau pendapatannya berapa sebelum kita masuk ke AI. Atau misalkan, ya misalkan datanya masih manual Excel, itu juga bisa langsung dihubungkan sebenarnya ke AI. Ya tinggal kita masukin aja, misalkan pakai Pandas tadi, kan Pandas tadi udah bisa ya pakai prompt OpenAI gitu, juga bisa dihubungkan ke sana buat coba melakukan sebuah predictive analysis. Pandas pokoknya ngehasilin data bersihnya, baru nanti dilempar ke machine learning, itu juga bisa. Tapi kalau datanya masih dikit atau misalkan skala penjualannya masih dikit, tidak disarankan sih menggunakan AI di sana. Karena ya seperti yang tadi ku sebutkan di awal, overdaunting lah istilahnya. Jadi mungkin step yang harus dilakukan paling pertama ya adalah membersihkan data dulu, mengkoleksi data, mengkolek data itu. Jadi kita bisa tahu data yang kita historikalnya tuh berapa sih. Jadi kita bisa menganalisa juga kita perform di makanan jenis apa, misalkan contohnya adalah retail makanan. Dari sana baru ketika udah datanya sudah terkumpul banyak kan itu ya, AI itu sebenarnya adalah metode untuk mempelajari sebuah pattern. Jadi kalau datanya masih dikit, ya patternnya bisa jadi nggak ada gitu, tidak akurat dari segi data. Jadi yang sangat-sangat disarankan misalkan baru memulai sebuah bisnis ya adalah mengumpulkan datanya dulu, jangan sampai datanya loss gitu. Pencatatannya ya kalau bisa harus lengkap, harus bagus sebelum kita masuk ke AI. Kalau untuk AI pasti banyak nanti pilihannya, misalkan udah banyak, tinggal kita mau di bagian apa yang mau kita prediksi misalkan. Apakah di bagian jenis makanan apa yang paling sering laku, ataukah misalkan pendapatannya bisa jadi seasonal kan bisa kita cek misalkan. Misalkan di season, misalkan lagi di bulan sekian sampai bulan sekian terus membludak tinggi itu. Kita coba cek tahun depan benar nggak seperti itu. Nanti setelah beberapa tahun itu bisa kita dapatkan pattern-nya biasanya. Kalau ada seasonality itu bisa melakukan forecasting bisa. Baik, semoga terjawab ya, Mas Rifki Fauzan. Gimana, Mas Rifki Fauzan? Aman ya? Mantap. Oke. Ini ada request khusus nih, Mas, di chat. Mungkin terakhir banget nih, Mas. Terakhir bisa. Ya, ya, Terakhir baik. ini, Mas. Tools dan job desk dalam data analis selama pengalaman yang Mas hadapi apa aja, Mas? Tools dan job desk dalam data analis. Jadi tools yang saya pakai itu adalah Power BI, teman-teman. Jadi sedikit cerita aja, di Torch dulu itu, saya tidak hanya menjadi data analis ya, teman-teman. Karena tipis-tipis jadi data engineer juga di sana, karena memang benar-benar Torch itu dari bisnis konvensional ya, teman-teman, pencatatannya masih kurang. Saya masuk itu udah ada pengumpulan datanya, data warehouse, dan ada beberapa dashboard. Jadi saya masuk sana adalah mengembangkan dashboard dan monitoring terkait data yang masuk, teman-teman. Jadi datanya juga ada sistem update data. Datanya itu masih manual banget. Jadi penarikan data itu dilakukan manual. Jadi setiap pagi jam 5 atau setengah 5, itu saya harus bangun, saya narikin data dari Tokopedia. Terus saya ngeran programnya buat masukin data ke data warehouse. Saya tungguin, lalu saya refresh Power BI. Udah, sampai selesai refresh Power BI, baru saya bisa siap-siap kantor. Kayak gitu. Nah, itu kurang lebih. Jadi, untuk tools dan job desk, kurang lebih seperti itu. Jadi, misalkan teman-teman nanti masuk ke bidang data yang beneran, jangan kaget kalau teman-teman dilakukan. Misalkan teman-teman lamar jadi data analis, tapi teman-teman tiba-tiba diminta sebuah job desk untuk data engineering. Itu sering banget terjadi, karena nggak semua perusahaan itu sudah, infrastruktur datanya sudah bagus di sana. Jadi teman-teman kadang-kadang harus sedikit melakukan hal yang lebih di sana, alias palu gada dikit lah terkait datanya. Sama seperti saya di Pertamina juga, yang mau nggak mau saya juga harus bantuin data engineering juga di sana. Karena datanya masih berantakan dan proyeknya adalah big data. Karena kalau datanya berantakan juga kita nggak bisa menganalisa apa-apa di sana. Begitu. Nah, untuk kalau tools ya tadi Power BI, kalau bisa SQL tuh sangat bagus, teman-teman. Kalau bisa Excel, mungkin bisa ditingkatkan lagi, tidak hanya Excel, tapi juga teman-teman bisa nge-Power Query Editor, itu bagus cara penggunaannya. Jadi kalau teman-teman pakai Excel, itu ada Power Query Editor, bisa teman-teman coba cari tahu bagaimana penggunaannya, itu soalnya digunakan juga di Power BI untuk membuat dashboard. Begitu, teman-teman. Baik, semoga dengan dijawab pertanyaan terakhir tadi, tidak ada lagi yang mungkin ingin nanya. Tapi, semisal nanti ada yang mau nanya juga, mangga banget tadi Mas Galang sudah berbagi beberapa informasi pribadi terkait dengan
di mana mungkin bisa menemui Mas Galang. Mangga teman-teman semisal pengen diskusi lebih lanjut gitu ya, bisa untuk reach out Mas Galang. Dan buat teman-teman dengan pertanyaan terbaik, mohon izin gitu ya, ada door prize menarik, yakni adalah satu di antara dua course yang bisa teman-teman pilih. Pertama itu ada Python for AI and Data Science, dan yang kedua adalah Python for Programming. Untuk itu, dua pertanyaan terbaik mungkin Mas Galang bisa bantu untuk pilih gitu Mas. Kira-kira dari beberapa pertanyaan yang masuk tadi, mana nih yang mungkin beruntung buat mendapatkan hadiah yang tadi telah di-spill? Apakah jatuh kepada Mas-Mas Anonymous atau Mbak Kemal atau siapa? Enggak, Mas. Pilihnya berapa, Mas? Dua aja, Mas. Dua aja. Oke, baik, 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 baik. Mari kita pilih. Pertama, Kak Rifki Fauzan. Tanya bagus banget tadi, mantap. Oke, Enggak, mantap. kasih kasih ke yang lain, tolong. Oh iya, baik. Oke, Gue mau nggak kasih yang butuh. lain, Mas. Iya, nggak butuh ya. Dia udah bisa soalnya, Mas. IT konsultan. Oke, bagus. Oke, kita kasih ke Mbak Kamel. Oke, selamat Mbak Kamel atas. Lalu satu lagi, kita kasih ke tanyanya paling bagus. Mas Wahyu. Oke, mantap, Mas Wahyu. Selamat Mas Wahyu dan Mbak Kamel atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dipilih dan mendapatkan course yang tadi telah dijanjikan. Mangga teman-teman sekalian yang memang telah mendapatkan hadiah gitu bisa untuk nanti ke depannya bisa langsung menghubungi saya gitu. Untuk itu sebagai penutup boleh Mas Galang kita berikan kesempatan untuk memberikan closing statement ya sebelum nanti ada beberapa informasi tambahan yang akan disampaikan. Mangga, Mas Galang. Oke. Jadi teman-teman, untuk bidang data ini masih sangat luas terbukanya, karena seperti yang saya sebutkan juga sebelumnya, bidang data ini kita di Indonesia ini rata-rata masih di antara second dan third wave, jadi masih ada peluang untuk lebih maju lagi ke depannya. Peluang terbukanya masih banyak, karena ya di luar negeri juga urutannya seperti itu, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, kita masih berada di antara dua dan tiga. Jadi teman-teman yang mau belajar terkait data, saya harus bilang data ini adalah materi yang tidak bergantung, sebenarnya tidak bergantung sama jurusan teman-teman, tidak mirip. Teman-teman bahkan bisa belajar dari awal, teman-teman, terkait data dan juga AI, teman-teman, kalau teman-teman memiliki keinginan. Jadi benar-benar nggak ada hubungannya sama jurusan. Saya yang jurusan elektronika dan instrumentasi aja masih bisa ya, teman-teman, untuk belajar data. Dan teman saya di sini juga ada yang teknik kimia, jadi data engineer, ada yang teknik lingkungan, data engineer juga, dan banyak sekali teman-teman di sini. Jadi tidak terkungkung oleh jurusan teman-teman. Yang penting adalah teman-teman niat belajar. Alasan belajar apapun yang membuat teman-teman belajar itu sangat oke, sangat diterima. Teman-teman mau belajar karena biar kelihatan keren, go, go with it, belajar. Jadi teman-teman punya motivasi. Teman-teman pengen belajar biar dikenal, go with it. Buatlah belajar, buat platform video kayak TikTok atau YouTube, untuk menjelaskan lagi ke orang lain. Teman-teman mau belajar buat nyari duit? Go! Jadilah profesional, jadilah orang yang paling baik di antaranya, jadi teman-teman bisa dibayar lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Jangan pernah putus asa, selalu cari alasan biar teman-teman untuk belajar, dan semua hal yang ada di sekitar teman-teman bisa teman-teman jadikan bahan untuk belajar. Yang penting selalu bertanya, dan stay curious. Thank you. Oke, mantap. Luar biasa ya teman-teman ya. Silahkan pelajari apa yang bisa teman-teman pelajari karena data ini adalah satu objek yang sangat terbuka buat orang-orang yang baru belajar gitu ya. Silahkan teman-teman untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lewat data ini. Mangga, semisal teman-teman pengen mengeksplorasi lebih jauh gitu. Terima kasih kepada narasumber gitu ya, Mas Galang yang telah memberikan materi yang luar biasa. Teman-teman izin untuk menjelaskan sedikit teman-teman Mas Galang yang tadi materinya luar biasa ini kita simak gitu ya. Beliau adalah salah satu mentor pada program AI Career Bootcamp teman-teman. Jadi pada AI Career Bootcamp tadi yang telah dijelaskan sama Mas Galang gitu ya. Ada 5 wave yang meskipun yang kelima ini masih on progress gitu ya. Udah ada 4 wave yang kita lagi lewatin saat ini dan ternyata sedikit sekali
orang-orang yang memang sudah masuk ke dalam data-data yang lebih advance lagi gitu, computer vision gitu, natural language processing itu sedikit sekali engineer-engineer yang memang udah berjuang gitu di sana atau sudah stay dan dengan keahliannya di sana. Maka teman-teman sedikit tentang AI Career Bootcamp. AI Career Bootcamp ini adalah satu program yang memang dilakukan oleh PT Indonesia AI gitu ya, PT Teknologi Artifisial Indonesia atau Indonesia AI, yang mana teman-teman akan mendapatkan materi selama 4-5 bulan, dan salah satu pematerinya atau salah satu mentornya adalah Mas Galang nih. Nah, enggak, teman-teman, buat teman-teman yang ingin join pada AI Career Bootcamp, saat ini teman-teman, AI Career Bootcamp sedang membuka, apa namanya, membuka kesempatan buat teman-teman yang memang mau belajar soal computer vision, yang mau belajar tentang natural language processing, bahkan sekarang udah dibuka juga nih, teman-teman yang pengen belajar tentang machine learning, itu dibuka dan bisa untuk ikut teman-teman berkontribusi di AI Career Bootcamp ini sebagai student gitu ya. Dan jadi part yang di puncak piramida tadi yang disebut sama Mas Galang, yang masih sedikit untuk memperoleh keahlian-keahlian yang secara spesifik disediakan. Dan ini adalah waktunya 5 bulan teman-teman. Mangga silakan teman-teman belajar, karena mentor-mentor yang memang hadir untuk memberikan materi bukan cuma seorang akademisi aja, tapi memang praktisi-praktisi yang sudah se-advance itu pemahamannya mengenai dunia bisnis atau dunia industri. Maka mangga teman-teman bisa untuk dilihat link yang saya berikan lewat chat gitu ya. Ada computer vision dan natural language processing, dan dibuka juga pada bootcamp ini yang machine learning gitu. Mangga semisal teman-teman pengen cari tahu, pengen lihat-lihat, dilihat, dan bisa untuk bertanya-tanya dulu juga silakan sekali. Itu aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik atau ingin tahu informasi lebih lanjut, bisa untuk hubungi saya. Nanti akan saya kabarkan lewat chat gitu ya di Discord. Oke, tadi giveaway udah dibagikan. Maka dengan telah disampaikannya semua poin-poin yang telah disampaikan lewat materi maupun pengumuman-pengumuman, maka berakhir juga agenda kita pada malam hari ini. Silakan kepada teman-teman yang memang sudah, apa bahasanya, silakan buat teman-teman yang memang sudah mendapatkan ilmu gitu ya, bisa untuk reach out Mas Galang semisal nanti memang dibutuhkan. Silakan untuk dipelajari beberapa rekaman-rekaman yang memang juga telah tersedia di YouTube-nya Indonesia AI. Maka buat teman-teman kalau misalkan kepo tentang materi-materi sebelumnya, juga bisa dieksplorasi tuh YouTube-nya Indonesia AI. Mungkin itu aja teman-teman untuk sesi kita pada malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala macam kekurangan dan tindakan yang mungkin kurang menyenangkan di mata teman-teman sekalian. Semoga malam hari ini teman-teman mendapatkan materi yang cukup menyenangkan, cukup menggembirakan, dan bisa untuk dibawa santai gitu ya, gak usah tegang gitu. Semoga semua materi-materi ini bisa untuk apa bahasa, membuka cakrawala teman-teman soal data maupun tentang AI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali teman-teman sekalian. Bye-bye. Terima kasih Mas Galang. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat.